Itu kira-kira seperti itu. Ya, gitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Yang belakang dulu mungkin. Kalau tadi masih ada pertanyaan untuk topik-topik yang sebelumnya juga mungkin disekaliankan. Kita masih punya waktu mungkin 10 menit. Setelah itu mungkin break dulu sebentar. Ya baik, terima kasih. Silakan Bu. Ya baik, terima kasih Dr. Dianta. Jadi mungkin di sini saya tertarik untuk bertanya terkait dengan assessment formatif tadi. Pengalaman kami di Fakultas Kesehatan Masyarakat di UNSRI, kami memang sebagian besar itu sudah melakukan assessment formatif itu setiap sesi perkuliahan. Nah, biasanya mungkin bentuknya di akhir perkuliahan atau di tengahnya itu kita kasih pertanyaan yang memancing untuk interaksi dari mahasiswa. Tapi permasalahannya di sini mungkin kita temukan bahwa terkadang yang berinteraksi itu hanya itu-itu saja. Mahasiswanya. Iya, mahasiswanya. Beberapa kali kita melakukan seperti itu, memang case-nya kayaknya itu aja yang jadi masalahnya. Padahal harapan kita adalah semua, mungkin nggak semua ya, hampir sebagian besar itu berinteraksi secara maksimal sehingga kita tahu benar sebenarnya udah nyampe apa enggak apa yang kita sampaikan. Nah, kalau saya mencoba pas di akhir sesi perkuliahan itu, saya minta mahasiswa itu setiap orang membuat semacam resume apa yang dia pelajari atau apa yang dia dapatkan sama kendalanya, hambatannya apa. Sehingga itu saya kumpulkan, mungkin di minggu berikutnya saya lihat, saya jadikan mungkin sampel, nanti itu yang saya bahas sedikit sebelum perkuliahan berikutnya. Karena mungkin menurut saya ada sebagian yang berkomunikasi agak sulit mungkin ya untuk secara terbuka bertanya. Pertanyaan saya, mungkin ada enggak metode yang lain atau pendekatan yang lain yang bisa dilakukan untuk memancing interaksi dari mahasiswa itu? Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Memancing perhatian mahasiswa. Memang saya rasa kita secara umum orang Indonesia itu kan bukan orang yang aktif gitu ya dalam bertanya gitu. Dan ya mungkin kalau kita sekarang di umur kita sih udah ya gak masalah gitu. Tapi mahasiswa itu cenderung tidak seaktif mahasiswa-mahasiswa di budaya yang lain. Jadi budaya bertanya dan budaya mengutarakan pendapat itu belum dibangun oleh kita. Saya rasa bagaimana kita memancing, kita akan berusaha memancing sih, pasti saya yakin kita akan berusaha. Ayo siapa yang mau jawab itu silakan. Gak ada stupid questions, gak ada stupid statements. Semua bisa menyatakan pendapat dan sebagainya. Tapi kalau memang pancingan-pancingan seperti itu tidak jalan, terpaksa memang kita harus tunjuk satu persatu. Ya kita main tunjuk aja gitu supaya mereka semua atensinya terbangun gitu. Kalau cuma mengharapkan volunteer memang seringkali nggak jalan gitu. Ya otomatis kita harus mungkin tunjuk-tunjuk. Dan tapi sebenarnya yang Ibu lakukan sebenarnya menurut saya sudah baik dan itu mungkin akan memacu mahasiswa untuk lebih aktif lagi karena mereka membuat resume, kemudian resume itu dibaca oleh Ibu dan mungkin nanti ada feedback tertulis individual untuk masing-masing resume dan diberikan ke mahasiswa. Dan mungkin setelah itu mahasiswa kemudian akan lebih menghargai proses belajar dan lebih akan terlibat gitu. Ya mungkin mereka selama ini masih ada yang enggak terlihat aktif mungkin karena mereka enggak tahu kenapa dia harus ada di situ, motivasinya dan sebagainya. Kalau kita bicara motivasi, kalau kita belajar motivasi itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi jangan-jangan memang ada masalah motivasi untuk sebagian mahasiswa. Nah, itu mungkin tugas kita sebagai pengajar mengidentifikasi kemudian kita rujuk ke yang berwenang apa konselornya atau PA-nya gitu. Ini anak enggak pernah aktif nih di kelas. Apakah dia ada mungkin malu, mungkin aja malu, kemudian kita bisa ajak bicara. Jadi memang prosesnya sangat individual kalau menurut saya. Tapi saya rasa yang Ibu lakukan sudah baik sekali dengan memberikan kesempatan untuk mereka meresume, kemudian kita kasih feedback. Ibu bahas juga, saya rasa itu suatu hal yang sangat baik. Silakan berikutnya. Ya, terima kasih atas kesempatannya Dok. Saya ingin bertanya terkait masih dengan menilai tadi formatif dengan sumatif. Tadi sudah jelas perbedaannya Dok, dijelaskan kalau formatif itu untuk menilai kemajuan dan untuk formatif itu lulus tidak lulus dari seorang mahasiswa itu. Nah,
kadang jalan tengah biasanya untuk membantu mahasiswa itu untuk mencapai nilai maksimal dengan memberikan dia remedial, remedi, konsep remedial. Nah itu apa bisa diberikan, bagusnya diletakkan di mana dok, di formatif atau sumatif? Kalau misalnya di formatif kan untuk menilai tugas gitu kan, misalnya tugasnya diulang gitu kan, setidaknya dia diberikan feedback atau misalnya memberikan kuis, kemudian atau haruskah diremedialkan kuisnya agar dia mereka menguasai gitu. Kalau di sumatif kan biasanya lulus diremedialkan untuk supaya dia biasa lulus gitu. Jadi inti, maksudnya konsep remedial itu bagusnya diterapkan di mana gitu dok. Yang kedua mungkin dok, apakah sebaiknya feedback itu misalnya kita memberikan tugas, tugas itu harus diberikan ke mahasiswa atau kolom rubrik yang misalnya dibuat oleh dosen itu disosialisasikan ke mahasiswa. Jadi dia biasa tahu sebelumnya sebelum dia mengerjakan makalah. Jadi kita dia bisa tahu apa-apa muatannya. Jadi kita mengharapkan makalah itu memang bisa memberikan nilai yang maksimal. Terima kasih. Yang saya jawab yang kedua dulu, mereka harus tahu apa yang akan dinilai. Jadi setiap borang penilaian kita itu harus ada di dalam buku rancangan pengajaran sebagai lampiran. Sehingga mereka dinilai makalah berdasarkan apa aja mereka udah tahu, dinilai ujian kasus atau ujian lisan juga mereka tahu apa dasar penilaian kita. Itu kita harus sosialisasikan ke mereka sebelum mereka melakukan ujiannya. Jadi fair. Yang kedua, yang pertama tentang remediasi. Memang kalau konsepnya remediasi di sumatif kan tentu untuk memperbaiki nilai ya. Artinya dia gak lulus, terus dia remedial, kita kasih kesempatan satu kali lagi, kemudian dia bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Paling tidak sampai batas lulus kan biasanya. Nah kalau konsep remediasi di formatif, sebenarnya kalau menurut saya gak ada tuh remediasi di formatif. Karena apa? Karena formatif itu kan memang kalau remediasi di sumatif kan memang tugasnya memperbaiki nilai. Kalau formatif, kan kalaupun nilainya jelek, yang penting adalah dia bagaimana usaha dia memperbaiki. Nah, usaha dia memperbaiki itu, apakah ada coaching, apakah bimbingan langsung, apakah kita bantu dia baca sesuatu yang mungkin, atau perlu ada diskusi tambahan dengan Bapak sebagai dosennya. Nah, remediasinya itu dalam bentuk ujian formatif yang berikutnya. Gitu. Artinya kan formatif itu biasanya dalam satu mata kuliah itu kita kasih beberapa kali. Nah, kalau dia dapat 30 di formatif yang pertama, terus habis itu proses bimbingan, ada baca lebih lanjut, diskusi lebih lanjut, nanti formatif kedua kita lihat. Kalau hasilnya ternyata sudah naik, berarti proses coaching kita antara formatif 1 dengan formatif 2 sudah berhasil. Kalau ternyata formatifnya masih lebih jelek dan atau bahkan lebih jelek, berarti proses yang di tengah ini belum berhasil. Dia mungkin butuh perhatian khusus, atau memang ada masalah yang membuat dia nggak bisa belajar. Jadi saya rasa remediasi dalam formatif itu embedded ya di dalam proses formatifnya itu sendiri. Karena kita tidak pusing dengan perbaikan nilai. Kan nilainya gak masuk ke dalam perhitungan. Mau dia dapat 30 ya gak apa-apa. Asal next time pada saat formatif kamu bisa memperlihatkan ke saya kamu sudah lebih baik. Kalau ternyata masih jelek juga berarti ya kamu mungkin selesaikan dulu deh masalahnya apa. Atau mungkin kamu memang harus belajar dulu. Atau ya nanti harus ada mungkin istirahat dulu dari mata kuliahnya atau bagaimana gitu, silakan itu diatur mekanismenya. Tapi saya proses perbaikan itu karena formatif itu kan perbaikan berkelanjutan. Jadi dia formatif, perbaikan. Jadi semuanya sudah menyatu dalam formatifnya. Silakan, tadi ada pertanyaan? Oh iya, Bu. Di FK Unmul sudah mencoba menerapkan SCL ya dok ya, kemudian dengan sistem PBL ada 21 blok dan juga OSCE 1-7 ditambah dengan OSCE komprehensif. Nah ada banyak ya ada beberapa sudah tahun terakhir 3,5 atau 4 tahun hanya karena tidak lulus satu modul misalnya, sementara yang lain lulus. Karena kita menerapkan semua modul nilainya 60 minimal ya. Sehingga dia harus mengulang kan satu tahun hanya untuk satu modul. Nah, ini bagaimana ya dok ya, sebaiknya apakah harus seperti itu atau ada cara yang lain yang lebih baik? Kemudian ada juga yang sudah mengulang 2-3 kali sampai masa studinya akhirnya juga 6 tahun ya dengan hanya satu modul yang tidak lulus gitu ya. Nah, itu juga seperti apa sebaiknya. Kemudian tentang OSCE.
OSCE dalam satu OSCE reguler tiap semester itu kan ada 12 station. Kalau tidak lulus lebih dari sama dengan 6, maka dia harus mengulang. Berarti dia tidak lulus OSCE itu dan harus mengulang pada tahun berikutnya untuk kesemuanya. Padahal dia tidak lulus misalnya 6 saja. Apakah benar seperti itu atau seperti apa, Dok? Ini jadi krusial sekali, jadi perdebatan gitu ya. Kemudian yang terakhir, ada namanya OSCE komprehensif, tidak ada nilainya, tetapi menjadi syarat untuk menjadi sarjana, ya, yudisium. Apakah diperbolehkan seperti itu, yang tidak ada nilainya tapi menjadi syarat? Atau tidak boleh ikut komprehensif, harus misalnya terlebih dahulu menyelesaikan seminar proposal misalnya. Nah, itu sistem dalam asesmen kategori yang mana ya, Dok? Seperti apa? Baik, terima kasih Ibu. Jadi ada beberapa pertanyaan, pada intinya adalah menanyakan tindak lanjut, ya, sebenarnya tindak lanjut dari ketidaklulusan. Itu memang harus ada mekanisme yang kita atur sebelumnya. Jadi, dan mekanisme itu sangat tergantung pada institusinya kalau menurut saya. Kalau kita tuh harus juga punya, mahasiswa itu kan belajar bertahap ya Bu. Bertahap tuh akhirnya kita mungkin harus ada yudisium di setiap tahap. Jadi jangan sampai dia sudah lolos, sudah sampai tahun keberapa, ternyata masih ada blok yang belum dia lulus di tahun-tahun awal. Itu namanya kita yang kecolongan kalau menurut saya. Karena belajar itu kan juga sequence. Jadi artinya belajar di tahun pertama itu harusnya menjadi prasyarat untuk tahun kedua. Belajar di tahun kedua mungkin prasyarat untuk tahun ketiga dan seterusnya. Jadi kalau dia tidak ada yang tidak lulus di tahun pertama, dia harus menyelesaikan dulu di tahun pertama. Baru dia bisa tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Nah itu sehingga menghindari mereka yang udah lolos sampai udah mau akhir, ternyata masih ada yang ketinggalan. Nah itu sistem yang harus kita bangun di dalam institusi kita. Dan kalau masalah mengulang, berapa kali mengulang, ya memang tidak ada aturannya sih, berapa kali harus mengulang. Tapi kalau sudah lulus tidak lulus modul mata kuliah, mengulang satu kali, gak lulus juga, mengulang dua kali gak lulus juga, apa iya mau kita terusin? Itu kan pasti kan dalam proses mengulang tuh sudah ada remediasi, support, coaching, apalah semua namanya. Dia gak bisa-bisa ya, mungkin memang ada masalah yang lebih mendasar. Mungkin dia tidak cocok jadi dokter, mungkin dia tidak ada motivasi untuk belajar, atau ada masalah dalam pribadi dan keluarganya. Itu yang harus kita memutuskan di tim laik lanjut, atau tim laik lanjut untuk menentukan apakah dia masih bisa terus atau tidak. Dan itu kan pasti ada aturan universitas, masalah SKS, masalah waktu. Kalau dia ngulang-ngulang terus kan SKS-nya nggak akan tercapai. Padahal dalam satu semester itu ada minimum SKS yang harus diperoleh. Itu saya rasa aturan-aturan yang bisa kita tetapkan di level fakultas dan universitas. Masalah OSCE memang, OSCE itu Objective Structured Clinical Examination Bapak Ibu. Jadi ujian teng-teng itu istilahnya dari station ke station. Jadi di satu station mengerjakan apa, di station kedua mengerjakan apa, terus sampai ada 12 station. Nah karena ini keterampilan, memang ada yang menggunakan metodenya itu namanya conjunctive method. Artinya dia tidak bisa lulus OSCE kalau ada station yang tidak lulus. Jadi semuanya harus lulus dulu baru dia bisa lulus OSCE. Karena apa? OSCE itu menilai keterampilan. Kalau menilai kognitif, ya paling enggak 60%-nya kognitif sudah dikuasai, udahlah, enggak apa-apa. Nanti sisanya dia tambahin dengan berjalannya waktu, baca. Tapi kalau skill, kita mau luluskan dokter, ngambil darah aja dia enggak bisa. Walaupun dia periksa stetoskop pakai benar. Tapi kan stetoskop sama periksa darah beda. Jadi semuanya harus lulus dulu. Nah, di beberapa tempat memang sudah menerapkan seperti itu. Kalau memang dia belum lulus satu station ya, dia harus mengulang. Tapi memang biasanya diulang adalah station yang gak lulus. Karena yang lain kan sudah dianggap lulus. Karena toh keterampilannya tidak saling menutupi dan tidak saling mendukung. Keterampilan pengambilan darah sama keterampilan pemeriksaan jantung kan beda. Kalau dia jantungnya sudah lulus, tinggal yang pengambilan darah, ya diulang saja yang pengambilan darah. Harusnya sih begitu, supaya tidak terlalu membebani juga. Kecuali kalau misalnya dari semua station, dari 12 station yang gak lulus 10, ya itu kan keterlaluan. Jadi kita bisa bikin cut off, kalau dia misalnya 12 station, 10 di atas 50% tidak lulus, maka dia harus lulus the whole OSCE, bisa aja. Karena kita anggap dia memang belum punya keterampilan apa-apa kok. Tapi kalau di bawah 50% station, kita bisa ulang hanya bagian yang station yang dia tidak lulus. Masalah ujian komprehensif yang tidak ada nilainya, sangat bisa.
Karena sebenarnya ujian itu tidak harus selalu direpresentasikan dengan nilai. Apalagi kompetensi based education. Kompetensi itu either kompeten atau tidak kompeten. Pass or fail. Apa artinya 70? Apa artinya 80? Angka itu tidak selalu memberikan makna untuk sesuatu. Jadi kalau kita punya ujian sebagai hurdle assessment namanya. Hurdle assessment. Jadi barrier. Kalau dia tidak lulus ujian itu, dia tidak bisa lanjut. Tapi tidak harus dengan nilai. Artinya dia lolos semua, kompeten, selesai, lanjut. Kalau dia ada yang tidak lulus berarti dia belum bisa. Kita juga punya di FKW ujian yang seperti itu. Ujian kasus, tapi dia tidak dinilai, tapi dia hurdle. Jadi dia kalau tidak lulus tidak boleh lanjut. Tidak bisa lulus. Itu sangat dimungkinkan. Oke, satu lagi mungkin Pak ya. Biar Bapak Ibu bisa istirahat juga, udah 2 jam dengerin saya ngoceh. Maaf mungkin mengganggu waktu istirahatnya. Iya, silakan Pak. Untuk yang assessment tadi sempat dibahas yang sumatifnya kan banyaknya yang written ya. Yang oralnya masih belum disampaikan. Apakah bisa menggunakan yang lisan atau oral begitu? Oh. Terus iya. Bagaimana kan mungkin bias mungkin ya karena tiap individu yang menguji eksaminernya kan beda-beda. Level yang dipertanyakan dan sebagainya macamnya kan sangat sangat tergantung dengan individu yang menguji. Betul. Terus yang kedua, kalau di taksonomi belum dan level KKN ini kan S1 profesi, S2 dan S3 beda. Anunya, capaiannya. Itu pendekatan asesmennya juga apakah ada pendekatan yang bisa membuatnya oh yang ini sebaiknya di sini dan ini. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama tentang ujian kasus, ujian lisan gitu ya Pak, sangat dimungkinkan untuk menjadi bagian dari ujian sumatif. Jadi tadi ada written assessment, ada performance based assessment. Kalau written assessment ujian tulis Pak, kalau performance based berarti ujian observasi kasus. Ada penguji, kemudian dia melihat sesuatu, seorang mengerjakan sesuatu, terus dia nilai. Itu dua-duanya sama instrumen yang valid. Nah bagaimana kita memastikan validitas dan objektivitasnya dengan borang. Jadi untuk ujian kasus harus ada borangnya, dan borang itu harus dilatihkan kepada pengujinya. Penguji itu kalau nggak dilatihkan, walaupun ada borangnya, mereka juga kadang-kadang ngaco-ngaco sendiri. Ya udah dilatihkan, bisa ngaco, apalagi belum dilatihkan. Jadi memang kalau kita mau mengerjakan ujian kasus atau ujian lisan, selain kita menyiapkan borang, kita harus punya pelatihan untuk pengujinya. Supaya mereka punya persepsi yang sama untuk setiap detail komponen dalam borang tersebut. Dan itu untuk meminimalisir subjektivitas. Kalau nanti ternyata dalam hasil ujian, ternyata perbedaan antara penguji 1 dengan penguji 2 itu sangat besar, lebih dari 20% misalnya, maka kita tidak bisa mengambil data. Kita tidak bisa menyatakan itu valid. Kira-kira 20% lah, enggak ada patokan khusus, tapi kalau udah lebih dari 20% itu udah enggak wajar. Itu kita harus ambil penguji ketiga kalau perlu, untuk bisa melakukan penilaian. Atau kita ganti semua pengujinya, kasih 2 penguji yang lain lagi. Karena kalau enggak nanti enggak fair buat mahasiswa. Itu kita enggak bisa tahu. Jadi biasanya 20% kita ambil patokannya, kalau di bawah 20% masih bisa ditolerir, kalau di atas 20% kita harus mengambil orang ketiga lagi. Itu untuk ujian kasus. Yang berikutnya tentang KKNI ya. Sebenarnya pendekatan prinsip-prinsip assessment dan pendekatan assessment itu sama untuk setiap level KKNI. Untuk setiap level pendidikan. Yang pasti akan membedakan adalah sasarannya sih Pak, kalau menurut saya. Karena sasaran pembelajaran di level S1, S2, S3 kan pasti berbeda. Kalau S1 mungkin levelnya dia cukuplah menjelaskan ya, memahami konteksnya sederhana. Tapi S2 suatu ilmu yang sama dia harus bisa menerapkannya ke dalam situasi yang lebih kompleks. S3 bahkan dia sudah harus menciptakan sesuatu yang baru. Jadi itu sasaran ya, perbedaannya pertama kali terlihat dalam sasarannya Pak. Kalau pendekatan assessment-nya harusnya tidak, prinsip-prinsipnya tetap sama. Tapi karena sasarannya berbeda, otomatis isi dari assessment-nya pasti akan berbeda. Kalau di S1 misalnya karena pendekatannya apa sasarannya mungkin masih banyak remembering, recall mungkin ya di tahap-tahap awal, maka assessment-nya isinya adalah tentang recall. Tapi kalau sudah S2, penerapan enggak bisa lagi assessment-nya recall, pasti harus ada kasus, ada case study, penerapan. Jadi menurut saya perbedaan KKNI itu pasti akan terlihat pertama kali di level sasarannya.
Nah, kalau sasaran yang sudah beda, otomatis semuanya akan beda. Tapi prinsip-prinsipnya tetap sama sebenarnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, coffee break-nya udah ada. Nah, jadi mungkin bisa istirahat dulu, udah capek duduk terus. Silakan coffee break mungkin sampai 10.15. Jadi sambil kalau belum selesai bisa dibawa ke sini, paling enggak udah sempat jalan-jalan ngambil. Nanti biar kita lanjut lagi untuk satu pemaparan dan setelah itu exercise sedikit. Gitu ya Bapak Ibu, terima kasih banyak.